Oke kawan angler, saya hari ini akan mancing di spot berbahaya ini. Ikan apa ini? Srek. Mata srek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan angler, saya hari ini akan mancing di spot berbahaya ini. Saya akan turun di tengah sana. Nah ini harus safety pakai kaos kaki ya ini, karena dasarnya sangat licin. Ini saya menggunakan umpan jangkrik pakai teknik kambangan. Oke, langsung saja saya akan turun ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah sana sudah banyak yang mancing juga. Ini sudah berangkat setelah subuh. Ini di bawah pintu Gunung Gerak Bojonegoro. Jadi di saat musim kemarau pintunya ditutup semua. Jadi di tengah ini ada lantai pembatas, kita bisa turun di sini. Tapi tetap harus hati-hati karena ini permukaannya masih berlumut. Dan lumutnya sangat tebal, jadi harus pakai kaos kaki. Tidak boleh enggak pakai kaos kaki. Kalau tidak pakai kaos kaki, pasti dijamin akan langsung terpeleset dan jatuh di bawah sana. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, di bawahnya banyak sapot-sapot batuan seperti itu. Oke, saya akan coba lempar di sini nanti, cari yang mengalir deras airnya. Biasanya di bawahnya banyak ikan-ikan besar yang memakan ikan-ikan yang berlompatan. Ini di pinggir itu banyak sekali ikan-ikan yang berlompatan ini. Pelampung sudah saya lempar, tadi saya biarkan mengalir mengikuti arus air ya, jadi pelampungnya turun ke bawah mengikuti arus air. Nanti kita tunggu pelampung tenggelam dimakan ikan.
Lek. Srek-srek, gak tau ikan apa ini. Srek-srek. Mata-mata, srek-srek-srek. Srek apa ini? Katanya kecil. Wih, jambal kecil, jambal kecil. Bisa jadi jambal kecil. Wih, srek, mata-mata. Masih gugatan, besar-besar. Besar ini, jambal ini. Jambal besar. Oke, strek-strek. Wih. Masih lawan. Jangan putus. Ayo. Naik. Jambal. Naik jambal. Oh, iya jambal. Jambal. Jangan lepas, Naik. Nah, ini. Kayaknya belum kelihatan. Oh, iya. Kan patin. Kan patin jangan lepas. Jambal kecil. Ayo naik. Alhamdulillah, besar. Wih. Oh, ini. Agal besar. Ya. Oke, kita bawa ke pinggir. Agal ini. Mantap, agal. Wih. Lumayan nih besar ini. Kita bawa ke pinggir dulu. Karena bahaya di sini, sangat bahaya sekali. Kita ke pinggir ya. Alhamdulillah poin perdana ini ya. Nah, ini di sini namanya ikan jendil. Kalau di luar Jawa di Kalimantan biasa disebut ikan juwara. Kalau masih kecil jendil, kalau sudah besar sebah gitu di sini biasa disebut ikan wakal kawan. Nah, ini mantap, saya pakai umpan jangkrik teknik kambangan. Oke, ini saya bawa ke pinggir dulu. Nanti kita lempar lagi. Oke, mantap ya. Oh, besar ini. Sudah sampai pinggir. Ini harus hati-hati karena ini sangat licin sekali. Alhamdulillah, saya sampai pinggir. Oke, saya turun lagi kawan. Kita tarik lagi. Mudah-mudahan nanti dapat jambal besar. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah sana juga ada yang mancing pakai perahu, baru turun nih, pakai perahu. Enak kalau pakai perahu bisa mencari titik-titik lokasi tepat bersembunyi ikan besar-besar. Bisa beda-beda pakai perahu. Nanti saya ke titik yang lagi sama tadi biar nanti mudah-mudahan dimakan jambal besar. Ada strek dari atas pagar.
besar kelihatannya dari atas pagar. Masih ditahan. Besar kelihatannya. Masih belum kelihatan ikannya. Oh, sudah dipikir lah, sudah pikir. Wah, oh, itu dipikir naik 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 ikannya naik. Naik dipikir. Ini yang mancing turun, yang mancing turun. Pas mujib kelihatannya. Oh. Turun ngambil ikan, turun turun. Wih, jambal, jambal, jambal. Masih dipikir, masih dipikir. Oh, lumayan besar, lumayan besar. Masih ditahan di pinggir. Oh, diangkat, ditarik. Coba diangkat, coba diangkat. Masih belum berani, karena rawan putus. Harus dibantu, diambilkan ikannya. Tapi juga harus hati-hati, karena sangat licin di pinggir itu. Pernah ada yang terpeleset. Harus hati-hati, masih dicoba diambil ikannya. Wih, besar, besar. Wih, akhirnya naik. Lumayan besar. Mantinya dari atas pagar sana. Nah, itu banyak yang menonton. Lihat strike besar tadi.